Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Boncel di channel Alur Cerita. Sebelumnya kita lanjut, baiknya tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate setiap harinya. Dijodohkan dengan Heiko van der Vecken, Rangga Ajot diam-diam sudah bertunangan. Ini sosok pacar chemistry yang diciptakan Rangga Ajok berperan sebagai Samudra, dengan Heiko van der Vecken berperan cinta di Senda Cinta SCTP. Membuat keduanya kerap dijodohkan dalam adegan terakhir sinetron Samudra Cinta SCTP, tadi malam pun keduanya kembali membuat para penggemar pada baper. Adegan itu pun diunggah kembali oleh Rangga Ajok melalui akun Instagram pribadinya. Ajok sapaan akrabnya mengunggah sebuah adegan ketika ia dan Heiko berada di dalam mobil. Diceritakan dalam episode Samudra Cinta, kalau itu sosok samudra yang dikenal miskin dan kere ternyata memberi kejutan kepada cinta. Terlebih dalam postingan Instagram ia sebelumnya, Rangga Ajok sempat mengungkap keinginan untuk menikah. Terdapat sebuah tangan yang memakai cincin dalam adegan tersebut. Banyak penggemar yang berspekulasi kalau Rangga Ajok sudah memiliki pacar walau sering dijodohkan dengan Heiko. Bahkan kakak Rangga Ajok sendiri mempertanyakan cincin di jari pemeran Samudra. Rangga Ajok lantas menjelaskan kalau tangan yang dimiliki cincin tersebut bukanlah jarinya. Sebelum dikabarkan terlibat cinta lokasi dengan Heiko, Rangga Ajok sempat dikabarkan cinlok dengan Jihan Almira, pemeran Meli di Cinta Buta yang sempat mereka bintangi. Baper atau terbawa perasaan, sepertinya hal yang lumrah terjadi di kalangan penggemar terutama pecinta sinetron Indonesia. Sama halnya dengan sinetron Cinta Buta, di mana para pemainnya sendiri kerap dijodoh-jodohkan oleh penggemar yang terlanjur baper akan chemistry yang ditampilkan. Oke guys, gimana menurut kalian? Silahkan like dan komen di bawah ini. Kang Boncel pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.